masa kadaluarsa, satu contohnya adalah 8 bulan misalnya. Sedangkan barang yang ada di sini itu hanya tersisa mungkin berdasarkan PIB, pemerintah impor barang itu tiba bulan November. Kadaluarsanya sampai bulan Februari. Bahwa barang-barang yang tercemar itu, apalagi barang-barang ini banyak yang mengandung protein tinggi. Kalau proteinnya tinggi, kemudian dia sudah melewati masa kedaluwarsa, itu patut diduga sudah bisa dicemari oleh mikroba yang sifatnya patogen.